Bro, tahu nggak kalau 1 Juni ini adalah hari lahir Pancasila? Tahu lah. Halo, apa enggak? Ayo kita bacakan bersama. Oke. Dengan sikap tegak. Tegak gini ya. Ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hei, masih apa lo ya? Nanti dulu PMP-nya dapat 10 nilai ini ya. Jadi tantangannya Pancasila jangan cuma dihafal tapi diamalkan. Apalagi generasi milenial sekarang masih kurang paham tentang Pancasila. Itulah pentingnya membumikan Pancasila. Ada pesan, bro? Ya benar sih, tapi ya kita juga harus mencontohkan, kita kan menghimbau aja nih. Oh iya benar, saya paling hebat ya. Saya paling hebat. Oh iya, jadi harus sama-sama kita laksanakan Pancasila. Demikian perenungan pada 1 Juni 2022, Panji Kiyar Santang. Saya Ahmad Yani, ya. Salam Pancasila. Wow.